Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion Double Tabung 2560 Klasik Coklat Magazine Plus Manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler, untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini memiliki double tabung ya Sobat Bediler, jadi untuk uji powernya pun juga semakin kuat dibandingkan dengan PCP Fusion yang single tabung. Dan senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya. Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi, uji akurasi dan full setnya ya Sobat Bediler. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRival. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu. Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya itu terdapat 9 ulir ya Sobat Bediler. Kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang memiliki double tabung ya Sobat Bediler, jadi untuk uji powernya juga semakin kuat. Nah kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer. Jadi manometernya terletak di ujung tabungnya. Nah manometer ini juga sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian untuk magazinnya ini berisi 14 ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler tidak perlu repot-repot lagi mengisi mimis secara satu per satu. Kemudian untuk popor senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh. Nah untuk varian popornya yaitu berwarna klasik coklat ya Sobat Bediler. Kemudian di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan Sobat Bediler saat sedang berburu ya Sobat Bediler. Dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang terletak di bagian ujung laras dan di bagian belakang senapan angin ya Sobat Bediler. Jadi visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan Sobat Bediler dengan tingkat keakuratan hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter. Dan untuk grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan. Jadi semakin banyak tarikan grendelnya maka semakin besar pula hasil tembakan yang dikeluarkan ya Sobat Bediler. Nah ini bisa mencapai 5 kali tarikan grendel ya Sobat Bediler. Dan oke langsung saja kita akan lanjut untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion Double Tabung 2560. Nah jadi nanti untuk uji akurasinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor. Dan seperti apa hasilnya? Oke yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Oke Sobat Bediler, kita sudah berada di area outdoornya untuk tes uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat plus manometer ya Sobat Bediler. Oke, kali ini saya akan mencobanya dengan satu kali tembakan. Dan di sini saya memakai mimis Super Doom ini, yang berukuran 4,5 mm ya Sobat Bediler. Oke, langsung saja kita coba. Oke, yang pertama kita tarik grendelnya. Kita buka mimisnya. Oke, lalu kita dorong, kita kunci. Oke, kita bidik. Oke, satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya Sobat Bediler untuk tes uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat plus manometer ya Sobat Bediler. Oke, kita langsung saja lanjut ke video indoornya.
Nah, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat magazin plus manometer. Nah, jadi untuk uji akurasinya luar biasa mantap ya sahabat bediler, dengan jarak akurat 40 sampai dengan 80 meter. Nah, kemudian untuk full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan, yaitu ada laser scope warna merah. Jadi laser scope ini sangat membantu sahabat bediler dalam berburu di waktu malam hari ya sahabat bediler, dengan jarak jangkauan 80 sampai dengan 100 meter. Kemudian untuk aksesoris yang kedua yaitu ada peredam Basnel HW100. Nah, jadi peredam ini sangat membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap. Dan peredam ini juga sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk, sub, dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah, kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga ada Mimis Samyang. Nah, Mimis Samyang ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar. Jadi sekali tembakan pun juga langsung mematikan ya sahabat bediler. Nah, kemudian untuk aksesoris yang keempat yaitu ada teleskop Predator dengan ukuran 39x40. Nah, jadi teleskop ini sangat membantu membidik sasaran dengan jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler. Nah, yang terakhir ada magazin. Magazin ini berisi 14 ya sahabat bediler. Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot lagi mengisi Mimis secara satu per satu. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.350.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Fusion double tabung yang pastinya untuk uji powernya semakin kuat dan semakin besar ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang. Nah, tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya sahabat bediler. Jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian bonus yang kedua ada peredam standar. Nah, peredam standar ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Lalu ada bonus spare part. Kemudian ada bonus Mimis Tester. Jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus Mimis Tester. Nah, apabila dirasa kurang dengan jumlahnya, sahabat bediler bisa langsung order Mimis di admin Jaya iRival. Nah, yang terakhir sahabat bediler juga sudah mendapatkan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bediler, dari harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya, bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin yang terbaik. Dan tentunya untuk uji powernya pun tidak kalah dengan jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, seperti biasanya jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRival. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.